Burung ini terlihat lucu, namun siapa sangka ternyata ia adalah burung predator yang sangat kejam. Ini burung camar, burung laut yang suka memakan bangkai dan juga berburu hewan-hewan kecil secara brutal. Di video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan momen ketika burung camar berburu mangsa dengan brutal. Burung camar versus monyet. Seekor burung camar membuat geger seisi hutan karena ia meneror kawanan monyet. Ia mengincar seekor anak monyet yang sepertinya sangat lezat. Akhirnya ia berhasil menculik salah satu anak monyet dan menelannya hidup-hidup. Sungguh luar biasa. Burung camar versus ular. Hampir semua jenis hewan dimakan oleh burung camar. Kali ini, ia mencoba memakan seekor ular dan sama seperti biasanya, ular itu ditelan mentah-mentah dalam sekali tarikan nafas saja. Wah, wah, sungguh-sungguh menakjubkan. Burung camar versus kelinci. Lihatlah betapa gilanya burung camar ini. Ia sanggup menelan seekor kelinci berukuran besar secara hidup-hidup. Apa yang dilakukan oleh burung camar ini benar-benar di luar nalar. Karena jika melihat sekilas, paruhnya tidak begitu besar untuk menelan seekor kelinci secara utuh. Burung camar versus ikan. Lagi dan lagi saya dikejutkan oleh seekor burung yang satu ini. Kali ini ia berhasil menelan seekor ikan berukuran besar hanya sekali tarikan nafas saja. Burung camar versus tupai. Kali ini, giliran burung camar berburu tupai. Sempat terjadi pertarungan sengit karena salah satu teman tupai mencoba membantunya. Namun, burung camar mudah saja mengatasinya. Dan lihatlah bagaimana cara burung camar ini melahap mangsanya. Lagi dan lagi, sungguh tak terduga. Burung camar versus burung dara. Burung camar ini tanpa rasa ampun berusaha memangsa sesama burung, yaitu burung dara. Ia mengarak burung dara ke tempat ternyaman untuk dikuliti habis-habisan. Kita lihat seekor burung dara sedang memberikan anaknya makan. Namun apa daya, seekor burung camar datang tanpa berpikir panjang, induk burung dara pergi dan mengorbankan anaknya. Ya, mudah saja bagi burung camar menculik anak burung dara yang masih tak berdaya itu. Burung camar versus bebek. Burung camar tak selamanya sukses dalam berburu mangsa. Kali ini ia benar-benar mendapatkan pelajaran baru saat berburu bebek di sungai. Burung camar bahkan hampir tenggelam dan mati saat bebek melakukan perlawanan yang sangat brutal. Dalam urusan di air, tentu bebek jauh di atas camar, sehingga wajar jika burung camar kali ini kalah. Burung camar versus anak kucing.
burung camar ini berhasil berburu seekor anak kucing. Dan seperti biasanya, ia mencari tempat yang aman, lalu menelan mangsanya tanpa dicabik-cabik terlebih dahulu. Yah, itulah tadi beberapa momen burung camar berburu mangsa. Terima kasih sudah menonton dan salam lestari.